Hai, halo, selamat pagi. Hari ini aku mau bikin review di MTR. Bagaimana sih cara naik MTR di Hong Kong atau istilahnya kereta cepat bawah tanah? Ada salah satu subscriberku yang minta dibikinin review di sana. Jadi rencananya hari ini aku mau ambil paket sekalian mau bikin review. Tungguin ya, ini mau siap-siap dulu. Sampai ketemu nanti di sana. Dah. Nah, ini suasana di dalam MTR seperti ini, teman-teman. Sekarang ini udah ada di dalam MTR, dan biasanya kita untuk naik MTR harus ada ini. Ini octopus namanya. Ini bisa buat beli makanan, bisa naik bis, bisa naik kereta. Tapi kali ini aku ingin memberitahu cara-cara yang pakai tiket sekali jalan. Kita beli tiket dulu yuk. Nah, kita menuju tempat pembelian tiket. Nah, ini saya semua tempat untuk beli tiket. Nah, caranya ya, kita tekan ini ya, udah ada. Dan ini kita melihat tujuan kita itu mana. Nah, hari ini tujuanku Sam Shui Po. Mana ini? Iya, Sam Shui Po. Nah, ini tujuanku. Nah, sekarang pencet. Nah, tuh berapa biayanya? $5. Sekarang koin kita masukkan sini. Ini buat uang koin. Kalau yang sini buat uang kertas. Nah, ini buat ngisi octopus. Kalau uangnya habis bisa diisi lewat sini. Atau kalau nggak gitu kita bisa pergi ke counter. Kita coba ya, pakai uang koin. Berapa? $5. Uang nih, $5 kita masukin sini. Tadaaa. Nah, tuh tiketnya kayaknya udah transaksi berhasil. Nah, tuh kita bisa ambil tiketnya. Nah, ini dia bentuknya tiket sekali jalan. Sekarang kita langsung masuk ya. Nah, seperti ini penampakan kereta, empat kereta bawah tanahnya. Nih ya, pintu buka, dah kita masuk. Nah, itu counter, bisa buat ngisi. Kalau kita kartu habis ngisi di counter itu juga bisa. Kita cari tempat. Kita turun dulu. Kita pertama-tama lihat tujuan kita mana. Di sini ada ndak? Ini arah Jin Wan. Di sini kita bisa melihat. Nah, itu kan ada tulisan Sam Shui Po ya. Berarti aku di arah bagian ini. Nah. Nih. Kalau di sana arah sentral beda lagi. Nah, itu
Frekuensinya sangat cepat ya, berapa menit sekali itu udah ada MTR ini udah dalam perjalanan itu. Udah hampir sampai, nah udah sampai itu. Nah tuh tiba. Ada putih garisnya, yang hijau buat orang keluar, jadi nggak boleh kita ada di tengah. Nah, ini kita udah ada di dalam kereta. Nah, seperti ini dalam keretanya. Jinwan itu sangat cepat ya. Apa tadi? Download di map MTR ya, bisa download di map MTR untuk melihat rute-rutenya ini. Kita lagi sampai tuh. Petunjuknya, oh exit A tujuan ini, exit B tujuan ini, nah sekarang tinggal kamu mau cari exit berapa. Nah kalau aku kan mau ke exit C, mau ke Dragon Center, nah tuh di belakang. Nah sekarang kita keluar dulu ya. Nah sekarang kita cari keluar, kayak aku di pintu exit C, aku mau cari exit C dulu sekarang. Nah kayak yang itu exit A B, sekarang aku cari yang C di mana. Nah kayak ini kan C, nah itu tujuan mana aja, aku mau ke Dragon Center itu tujuannya. Jadi nggak usah takut ya, bagi yang travel atau yang di sini baru bisa melihat tujuan kita mana. Tuh
Nah, dan tujuanku adalah ini Dragon Center. Makanya aku cari exit C. Yuk, sekarang kita cari keluar. Nah, itu di sana udah ada tulisan C ya. Nah, ini buat customer service. Kalau ada apa tiket-tiket yang nggak bisa kepake, bisa lapor di sini, bisa isi uang juga ke Octopusnya. Tujuanku exit C. Sekarang kita keluar tuh exit C kan. Nah, kita udah ketemu keluar. Gimana cara make ini ya kalau keluar? Nah, kalau yang ini kan buat Octopusnya. Nah, kalau ini buat tiket sekali jalannya. Kita masukin sini. Nah, pintu buka. Nah, udah kita keluar. Tuh. Tadi apa review naik MTR-nya dan cara-caranya. Jadi buat yang traveling ke sini nggak usah takut ya, karena di setiap MTR itu ada petunjuknya. Tapi kalau mau belajar dulu bisa download apa itu namanya map MTR, ada mapnya, bisa download itu untuk melihat rute-rutenya. Jadi nggak usah takut kesasar, karena apa, di setiap pojokan Hong Kong itu ada orang Indonesia, pasti ada, bisa tanya kalau nggak tahu itu nggak. Jadi nggak usah takut kesasar. Nah, itu tadi review dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa.